Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Shalom saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Maha Agung, Tuhan Maha Tinggi. Bertemu lagi kita dalam Rapsodi of Realities TNI Malaysia. Hari ini kita akan berkongsi satu firman Tuhan yang bertajuk Intipati Ilahi dalam Dirimu. 2 Korintus 4 ayat 7 mengatakan, namun kami memiliki harta ini di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kehebatan kuasa itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Ayat Injil di atas telah ditulis untuk orang Kristen. Jadi, ia bercakap tentang kamu, ada harta dalam diri kamu. Kamu mempunyai intipati ilahi. Kamu bukan orang biasa sahaja. Akuilah hal ini tentang dirimu sepanjang masa. Itulah cara untuk menjadikannya efektif dalam hidupmu. Alkitab berkata, iman yang engkau miliki bersama kami akan membuat engkau mengerti setiap hal yang baik yang kita miliki dalam Kristus. Filemon 1 ayat 6. Akuilah bahwa kamu adalah pembawa kehidupan ilahi, pembawa hadirat ilahi Tuhan, dan kesan daripada itu, kuasanya yang hebat itu meresap ke dalam segenap dirimu, yang menyebabkan segala apa yang kamu lakukan menjadi berjaya. Maha mulia Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa rahsia dan kemuliaan Christianity adalah Kristus ada di dalam kamu. Kolosi 1 ayat 27. Hidup kamu tidaklah kosong. Ada harta di dalam kamu. Suatu harta kekuatan, kekuasaan dan kemuliaan. Tubuhmu mungkin hanya bejana liat, tetapi kemuliaan Tuhan ada di dalam rohmu, dan kemuliaan itu membanjiri dan menyempurnakan tubuh fisikalmu. Malah sekarang, sahkan melalui kamu bahwa terang Tuhan, kemuliaan, kuasa dan kasih karunia-Nya dinyatakan kepada duniamu. Buatlah peristiharan sedemikian sentiasa, kerana keberkesanan firman dalam hidupmu bergantung pada responmu terhadap firman Tuhan. Kamu adalah satu bejana yang membawa Tuhan, suatu bungkusan yang mengandungi berkat dan harta ilahi. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membuat pengakuan. Kristus ada di dalam diriku, kesempurnaannya ada di dalam rohku. Kehidupan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam dan melalui aku. Aku mengakui harta dalam rohku melalui firman dan menjadikannya nyata dengan pengakuanku yang beriman. Dalam segala apa yang aku lakukan, aku memancarkan kecemerlangan, kesempurnaan serta kebaikan, kemurahan, keindahan dan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Sebagai ayat renungan tambahan, kita boleh rujuk Roma 8 ayat 11, Kolosi 1 ayat 27 dan Yakobus 1 ayat 3 hingga 4. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rapsodi Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah,
aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.